Ya, terima kasih. Jadi setelah kita mempersiapkan acara ini, kita juga berdiskusi dengan teman-teman dan ya berharap ada satu surat ya untuk presiden yang terpilih. Ini juga sebagai harapan generasi milenial, baik itu 01 maupun 02 ke presiden terpilih. Saya bacakan, yang terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Berakhirnya tahapan pemilihan umum dan pemilihan presiden 2019 dengan baik menandai kedewasaan bangsa Indonesia dalam berpolitik. Saatnya kini semua bergerak dari tahapan kompetisi ke tahapan konsolidasi. Saat ini bonus demografi sedang dialami bangsa Indonesia. Sepertiga, tadi disampaikan Bang Sandi, 85 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan generasi milenial usia 18-35 tahun. Mereka sedang berada di usia paling produktif untuk menjadi tumpuan perekonomian bangsa selama satu dekade ke depan. Namun status sosial ekonomi generasi milenial menunjukkan data-data yang perlu cenderung memprihatinkan. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, 9,84%. Lalu 23,6% milenial lelaki masih bekerja sebagai pekerja kasar, karena hanya 44,6% menempuh pendidikan setingkat SMA. Bonus demografi tidak diperoleh secara alamiah. Perlu intervensi kebijakan pemerintah secara tepat selama 5 tahun ke depan. Karena itu kami menyampaikan poin-poin berikut. Yang pertama, pemerintah perlu berkomitmen pada pembangunan sumber daya manusia yang berdasar kepada roadmap yang jelas, terukur, dan melibatkan partisipasi generasi muda secara luas. Kedua, pemerintah perlu membuka ruang inovasi agar generasi muda dapat memperluas perannya dalam bidang ekonomi dan pengabdian politik. Alhamdulillah tadi langsung dijawab Bang Sandi, Bang Erik, 4 bulan sekali insya Allah nanti ada pertemuan-pertemuan yang mendorong anak-anak muda insya Allah. Ketiga, pemerintah perlu membangun infrastruktur digital yang lebih luas dan produktif di berbagai daerah. Kebijakan ini diikuti dengan dimasukkannya kurikulum literasi digital di lembaga pendidikan. Keempat, pemerintah perlu memperdalam pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dan penegakan hukum yang adil kepada seluruh warga negara. Inisiator yang penting Indonesia, Pradana Indra Putra, Arif Roshid, dan Sasa Tumpuko. Kita beri aplaus semua buat teman-teman.